teman-teman semua, semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Aditya Prabowo. Saya salah satu mahasiswa di IAIN Kudus di jurusan Tarbiyah di Prodi IPAB. Nah, pada saat pandemi seperti ini, saya mendapatkan tugas dari dosen Pak Imat dalam matkul kimia. Nah, saya disuruh membuat video untuk membahas suatu bab atau reaksi kimia. Tapi uniknya, saya membahas babnya itu pada suatu aplikasi yang namanya adalah Crocodile Chemistry, atau bisa dibalik ya, atau Chemistry Crocodile. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu ya, sebenarnya di Crocodile Chemistry ini itu sudah lengkap ya, dari videonya, praktiknya, bahan-bahannya sudah lengkap. Nah, karena saya juga baru mempelajarinya, maka saya akan memilihkan bab yang sederhana atau yang mudah saja ya. Oke, penasaran dengan videonya? Mari kita lakukan. Nah, sekarang ini adalah bentuk dari aplikasi Crocodile Chemistry ya. Bisa dilihat banyak sekali icon-iconnya atau reaksi-reaksinya atau proses-prosesnya. Di sini lengkap sekali, ada aqueous amount, balance reaction, banyak sekali reaksi-reaksi ini lengkap ya. Ini nanti bisa di-download lewat web atau mencari sendiri aplikasinya. Bisa dilihat. Nah, sekarang yang saya bahas adalah tentang water and solution, yaitu tentang ekstraksi garam. Nah, seperti ini, lihat. Yang pertama adalah, in this kit you will learn how salt is extracted from seawater by crystallization. Intinya yaitu kita akan belajar mengekstrak air laut menjadi garam melalui kristalisasi. Nah, langkah kedua adalah drag on the bucket of seawater and place it on the stand. Seret ember yang berisi air laut tadi ke dalam stand tadi ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, kalau sudah, lanjut ke step 3. Turn up the punction burner to maximum by dragging the cylinder handle upward. Intinya kita suruh menaikkan api ya, untuk menyalakan api secara maksimum dengan menariknya ke atas seperti ini, dilihat. Nah, watch what happens as the water boils and evaporates waste. Kita suruh mengamati apa yang terjadi kepada airnya dengan penguapannya. Penguapan, berarti air ini terus menguap sampai, nah ini dia lama kelamaan akan habis. Bisa dilihat, dia lama kelamaan akan habis. Nah, dalam krokodil ini, dia waktunya kalau pas penguapan ini juga cukup lama ya, seperti kayak di di aslinya. Nah, maka untuk itu kita percepat saja. Oke, kita percepat. Nah, lihat garamnya mulai kelihatan, airnya mulai semakin sedikit. Nah, itu udah kelihatan. Ke step selanjutnya, lihat ya reaksi yang terjadi pada air laut tadi. Jangan lupa untuk matikan apinya dulu. Lihat, sudah ada perubahan. Sodium chloride solution menjadi sodium klorid. Yang awalnya tadi kebalik ya, sodium klorid menjadi sodium chloride solution. Nah, itu tadi adalah pengkristalan garam yang awalnya air laut menjadi kristal-kristal garam. Sebenarnya masih banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang panjang-panjang. Berhubung saya juga baru belajar tentang aplikasi ini, maka saya akan mengambil yang sederhana saja. Nah, cukup sekian dari video saya kali ini. Jika ada salah-salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.